Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengah. Iya. Lagi apa nih? Ya ada, saya santai aja. Saya sambil jemput bilis. Dengan kawan. Pak Mo gitu. Pangkat Pak Mo lah. Iya, Pak Mo. Apa hal ya? Tadi saya lalu kan. Lepas tu nengok banyak bilis. Dijemur dekat sini. Bila dapat? Anu, bila? Ini bilisnya malam tadi lah. Anu. Sekarang, siapa nama kau ni? Epid. Epid. Epid malam tadi lah ini bilis ni. Jadi kami kalau masuk ini, jelasnya nelayan ni banyak di laut lah. Oh. Ini di darat kosong masa ini. Laut sebelah sedamai sini? Ini Pusing, bukan sedamai. Pusing, astagfirullahaladzim. Ya, nama kampung ni Pusing. Namanya Pusing. Jadi kalau sedamai lewat ke sana kan? Anu, Pak Mok sini? Ya, sama je kami di Pusing ke? Di Pusing juga? Bekerja sama lah jadi ni? Ya, kerja sama. Anu, Pak? Apa maksud? Maksud, tak diceritakan sikit. Ini nak cerita. Kita yang tahu boleh dicerita kan? Kita yang tak tahu apa nak cerita. Ini apa? Kita ni kan sebenarnya antara berbudak muda dengan orang tua tu bunyi bahasa dia dah agak lain sikit sebenarnya bunyi dia. Jadi sebenarnya untuk mendengar tu tadi bunyi bahasa ni tadi, bunyi bahasa sambil lah saya minta ceritakan tolong tentang kisah hantu yang dulu. Jadi kalau zaman dulu tu ini Pusing ni lah, mungkin sudah 2020 memang tak pernah terjadi. Tapi kalau masih pengah bujang dulu, yang nama Pusing ni kalau kita nak pergi ke sedamai itu daerah Batu Lubang tu, Rawan tu ya. Rawan. Itu terkenal dengan kuntianak. Kadang-kadang di batang kayu tu bunyi je, barang tak ada. Yang semangat yang kuat dia tak apa-apalah. Tapi yang macam yang semangat lemah, itu orang tu bisa pingsan. Nah, itu pernah terjadi di Batu Lubang. Nah, ini penyakit. Tapi dia tidak apa menimbulkan suatu korban kan. Cuma gitu aja lah. Dia sering nakut-nakut je. Ini memang betul terjadi ya. Kalau di Batu Lubang tu. Jadi pernah dulu kami nak pergi ke sedamai. Itu orang kata Batu Lubang ada kawan yang degil. Mana ada hantu. Tak percaya ya, dia. Tak percaya kan. Ternyata pergi. Satu kaki dia di darat. Yang satu kaki di batu laut. Ada yang nama batu racun kan? Di situlah dia. Jadi dia punya tinggi tak dapat kita tengok. Hitam. Apa ya. Makhluk tu ke? Ya, itu yang makhluk besar, yang kita jadi kenal lah. Yang jelas makhluk tak tahulah kan. Makhluk gaib lah namanya tu kan. Jadi sudahlah. Balik kawannya tadi, dia pakai Honda kan. Kena dia tak takut. Jadi dia yang berhenti tadi, bukan dia berhenti rumah dia. Rupa di rumah orang lain dia berhenti. Dia manggil yang punya rumah tu nama Bujang. Jang, ini Honda kau. Kawan pinjam kata dia. Bangun orang rumah tu. Tahu-tahu orang rumah orang lain ni. Siapa kau ni kata dia. Dia tak tahu. Bawa takut lah ya nak. Bawa takut. Dok saya pinjam benda Bujang. Ya Bujang di sana kata kawan. Dia lewat rumah kan. Ngapa kau ni? Inilah di Batu Lubang saya punya cerita kata dia kan. Ada orang tua hitam. Saya tak yakin mula asalnya hantu tak ada zaman sekarang lah. Tahu-tahu. Baru-baru ni? Ya. Yeah. Dah. Dah lama Isa? Dah lama tu sekitar tahun masih 70 lebih lah. Itu pernah terjadi. Itu memang betul-betul dia nampak tengok. Cuma yang namanya wajah dia tak dapat tengok. Cuma satu kaki di tebing batu lubang, satu kaki di batu racun yang di laut. Itulah yang nama hantu. Dia penyiksaan. Memang daerah sini mungkin sekarang ni pun lah zaman lah berubah kan. Mungkin tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Ya Pak Ngah, bukan cakap sombong. Dari Pusing ke Jaguh jam 1 malam, jam 2 malam biasa. Sekarang alhamdulillah tak ada. Tapi sekarang kita jangan takbur samping itu kan. Ya. Kalau zaman dulu agak jangan buat serupa. Kalau zaman dulu jangan. Yang pilih-pilih. Yang apa. Pilih-pilih lah. Pak Ngah sampai sekarang walaupun tempat itu rawan. Tapi kena tahu je kita istilahnya. Apa kata orang Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Jadi yang nama setan ni kalau kita pamit istilahnya dia mengerti. Sama macam kita rasalah kita naik rumah orang kita langsung gelondong kan. Tanpa salam ya, yang punya rumah ya marahlah. Begitu juga setan. Tapi kalau kita betul tahu dak walau seangker apa pun tempat itu insyaallah tak apa-apa. Jadi kalau kau cerita kisah hantu yang setahu Pak Ngah itulah. Agak banyak lagi agaknya tak? Pak Mok pula ada cerita. Pak Mok dia mana tahu dia soalnya kan sering juga malam dari Tinjol ke sini. Pak Mok malam? Malam tu? Dah pernah juga Pak Ngah. Itu je lah. Yang Pak Ngah je lah yang ambil je. Yang awak Bukit Anu tu? Tak ada Pak Ngah. Apa nama tu? Bukit apa? King Kong tu? King Kong tak ada. Tak mungkin tak ada. Kemarin Terawan je tu.
Kadang-kadang ada benda yang tak boleh dicerita ke. Ya. Itu nah. Tapi kalau itu berlubang memang betul lah tu. Oh. Pangah tahu betul. Dia di sini pun tak jauh sebenarnya ni jumpa itu berlubang eh. Ya kalau zaman Pangah Bujang kemarin kan di sini di rumah Hanu ni ada pokok kuih besar. Mungkin kau tak ingat ke? Daerah situ. Ini besar. Besar tu. Lupa saya lah. Itu pernah orang Bugis sama Mahmud tu. Berjalan mundur. Kenapa? Sama tinggi dia dengan Hanu. Pokok kini itu sebelah belah kiri jalan, dia berdiri sebelah darat, belah kanan jalan. Sama tinggi dia. Itu tak nampak. Ini akan bawa pusingnya lah. Oh, benda tu berjalan mundur? Benda tu. Dia nampak akan diri. Jadi dia slow je, dia tak ada berlari, tak ada apa? Apa dia takut mundur berjalan, bukan jalan batu. Mundur lah. Sampai ke rumah dia, baru dia pusing naik ke rumah dia kan. kalau zaman dulu kan, macam kita nak keluar rumah tu, yang kita takut macam betul tak kita lebih takut kepada hantu zaman dulu daripada orang jahat. Kalau zaman sekarang kan kadang lebih kita tu nak keluar ke mana-mana lebih takut kepada orang jahat daripada hantu. Betul. Selain hantu tadi apa hantu pun kalau hantu silanya mungkin dia ada basa-basi dia tengok kita kan tak mudah sebenarnya tu. Tapi kalau orang jahat dia tak tanpa pandang bulu lagi kan. Mungkin tempat aman agak rawan sikitlah kita bisa je terjadi di situ kan. Ya, kalau hantu insyaallah lah. Mudah-mudahanlah kampung kita aman daripada kedua benda ni. Nah, orang tua ni ambil. Ha? Ini yang tempat rawan orang tua ni. Ini dari Tinjol sama Pak Mok ni. Oh, dia tinjol dulu. Jadi Tinjol ni kita sekarang masuk Singkep Selatan. Singkep Barat. Singkep Barat ya, masuk Singkep Barat juga. Ya. Jadi hari itu saya ada menuju ke itu pergi yang tua tu. Anu, Pak Mok. Ya, lewat je tak. Tinjol lah. Oh. Itu ada di Tinjol kan? Ano, pompong lagi pompong. Menuju. Ya. Memang masuk ke Sungai Duyung. Kalau Tinjol ni dia kita punya bahasa khas lagi. Apa? Macam apa? Bahasa Sekanak itu nyebut kan? Bahasa Sekanak. Bahasa Sekanak. Jadi contoh sikit bahasa Sekanak. Bang, macam saya nak pergi ke sana. Macam mana? Mau nak Kiyun. Mau nak Kiyun. Macam saya nak ke sini. Aku nak kia. Aku nak kia. Ya. Jadi kita sampaikan untuk kawan yang ada di mana-mana pun yang tengok video ni sebangsa bahasa dia sama dengan kawasan Sekanak tadi, kita minta tolong beri pendapatnya. Kita nak cari tahu di mana kawasan-kawasan yang sama. Hari tu jadi ada saya tertengok video ni Pak Mok. Kawasan dekat orang asli dekat Johor bahasa dia bercakap sebiji macam bunyi bahasa dekat Senayang. Macam dia nyebut ada orang tua tu cakap kan. Dia nyebut kalau saya cinta awak apa bahasa sini? Ditanya orang tu kan. Lepas tu dia jawab Amba suka Mika. Sebiji macam bunyi Senayang. Jadi saya rasa macam kawasan Sekanak sebenarnya tentu ada juga macam sama. Kerana orang kita berpindah-pindah dari zaman dulu kan. Kita tak tahu apakah itu dekat Sumatera ke, entah itu dekat Malaysia ke, entah itu dekat Kalimantan ke kan. Kita harap yang nonton ni nanti orang ni ngasih informasi lah dekat mana. Anu cerita lagi pasal hantu je ni. Balikkan tu ni siang-siang buta ni. Jadi kalau dulu tu budak kecil pukul 7 pukul 8 agak lah duduk dekat rumah je tak ada. Lah sebabnya tu jam 7 jam 8 tu kemarin lah. Ya. Ini jalan ni belum aspal. Yeah. Masih tanah merah, belum berlubang kan. Betul. Inilah alhamdulillah. Kalau dulu jam 8 tu orang tak ada sama orang tua tak ada berjalan lah. Kalau berdua bertiga pilih-pilih nak pergi kan. Musim nonton filem Peramli tak waktu tu? Ya, pernah. Peramli punya pasal tu kan ramai pergilah. Mujurnya filem Peramli tak ada filem ini hantu eh. Tak jadi ada. Kita tak ada apa habis nonton filem Peramli tak ada takut eh. Tak takut. Cuma nak balik. Pokoknya dari Dabuk sampai ke Kuta tu memang daerah rawan. Cuma di kaki nasib perang dia sebenarnya jalan tu. Macam mana? Di nasib perang je kadang-kadang Bukit Popoi. Ha? Rawan. Bukit Popoi kawan Pak Ngah baru ni. Jam 5:30 pakai Honda. Tengok jalan kaki nak muncing. Berhenti. Naik labang. Kali dia musing muka. Ada nasib baik dia di Honda tu tak jatuh. Itu langsung dia nancap Honda dia. Benda tu jadi ngikut dia. Rupa macam kita manusia cuma muka dia tak mulih kata dia. Jahat kata dia. Oh.
Nakot lah. Itu Samsul nama nama orang yang dapat kejadian tu. Ha, masa hidup orang dia. Ha, ha? Baru-baru ni je. Bukit Buboy, Berindad. Jam 5:30 petang. Mak tu, mana dikatakan barang tu tak ada kan? Samsul ni modelnya, iyalah orang fanatik yang nama-nama gitu-gitu kan dia tak tak pakai. Ha, ternyata lah jumpa, baru dia bercara, betul Pak Ngah, kata Pak Ngah kata dia kan? Saya lah tengok, saya nak bawa, nak muncing. Sangka kan kawan, memang makhluk biasa. Kali tengok muka, dia musing. Lancap gas langsung. Kalau Pak Ngah ada berjumpa langsung tak? Eh, Pak Ngah yang gitu-gitu kalau dapat tak usah. Mungkin Pak Ngah mati. Kau salah. Ah, tak salah. Cuma kalau kau nak minta cerita tu, ya, tahu Pak Ngah pernah cerita lah. Kalau yang betul-betul itu memang betul. Saya kalau lagi kecil tu lah, dia cerita tok atau yeah. Pak Cu saya lah sejuk dan lagi kecil dulu. Tapi suka dengan cerita. Pada anak-anak muda, cuma Pak Ngah hanya memberi saran je kan. Yeah. Jadi kalau keluar malam, kalau semasa ini, memang Alhamdulillah, yang namanya makhluk-makhluk gaib tu tak pernah gila ganggu. Tapi samping itu, kita jangan ceroboh. Kalau selawan tua dulu, jangan takabur kan. Apabila kita takabur, insyaAllah kita akan pasti dicuba dia. Ini kau tanda tempat duduk tangan. Tapi kalau kita yakin bahawa makhluk itu ada, insyaAllah ke hutan mana pun, di bumi mana pun kita akan selamat. Yang penting kita tak usik dia. Walaupun tempat itu angker, buang atau tanjung sawang angker dan. Tapi kalau kita tak ingat, insyaAllah tak. Jangan takabur, itu satu je. Pernah pesan kan? Jangan takabur. Kalau takabur, kita tak tahulah kan. Mungkin Tuhan lah yang mungkin petunjuk kepada kita ya. Sudah kan? Terima kasih Pak Ngah. Pak Mok, terima kasih. Jadi kita nak tunjuk sikit suasana pantai kita. Itu sampan Pak Ngah tadi. Pompong. Sampan bot. Itu bot ambil bilis. Ini dia bot Pak Ngah kita. Untuk mencari bilis atau mencari ikan di laut. Baik kawan semua, itu je video dari kita hari ini. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Salam satu Melayu takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.